Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ini diantara daripada doa yang mustahab untuk kita mohon dan untuk kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah perlihatkan kebenaran kepada kita dan kebenaran untuk kita mengikuti dan juga mempertahankannya, agar Allah perlihatkan kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan kepada kita dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk kita meninggalkannya. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Perlihatkan yang benar itu benar dan anugerahkan kepada kami agar kami mampu untuk berpegang teguh dan mempertahankannya. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkan kepada kami kebatilan itu batil. Warzuqna ijtinabah, dan berikan kemampuan kepada kami untuk kami meninggalkannya. Dalam satu rangkaian hadis, Nabi kita bersabda di antara daripada petanda-petanda akhir zaman, qillatul ilm wa intishadul jahal, berkurangannya ilmu dan merebak dan tersebarnya kebodohan dan juga kejahilan. Ini daripada beberapa faktor. Bukan kena faktor berkurangnya jumlah bilangan pondok-pondok pesantren ataupun juga dengan university yang ada di sana dan di sini, atau juga kena dengan berkurangannya pengajian-pengajian yang diadakan. Tapi diantara daripada faktor ulama berkurangnya ilmu, faktor utama berkurangnya ilmu itu sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, innallaha la yaqbidu al-ilma intisa'an yantasi'uhu min qulubil ulama walakin yaqbidu al-ilma bi mautil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut dan juga tidak akan mencopot ilmu pengetahuan itu daripada dada-dada para alim ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu daripada permukaan bumi daripada hamba-hambanya itu dengan wafatnya, dengan mematikan para alim ulama. Hadis sebagaimana kita ketahui, dua perkara penting yang paling menentukan peranannya dalam kehidupan umat beragama, dua perkara prinsip dalam agama kita yang kalau pada waktu kita abaikan, ini akan membuat kehidupan kita jadi tidak keruh-keruhan. Yang pertama, al-amru bil ma'ruf. Yang kedua, an-nahyu anil munkar. Mungkin dengan kita tidak banyak mengamati, berbanding dengan kita paham dan tahu bahwasanya kita dah merupakan semulia-mulia umat. Sebagaimana yang diletakkan di dalam Al-Quranul Karim, yang walaupun pada posisi dan juga pada waktu yang terkebelakang, yang walaupun kita pada urutan yang di penghujung, yang walaupun dengan kehidupan yang serba kerdil, yang serba terhad, yang serba terbatas dengan umurnya, dengan usianya, dengan leluasannya, dengan kekuatannya, yang walaupun dengan kita berada di penghujung daripada urutan para umat-umat yang terdahulu, kita dengan Nabi yang terakhir, kita dengan umat yang terakhir, kita dengan usia dunia yang terakhir, tapi ternyata dengan kita mendapatkan sanjungan dan pujian yang tidak Allah anugerahkan kepada para umat-umat yang terdahulu. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat dinas, kalian adalah merupakan semulia-mulia umat yang telah diutus, yang telah dihantar oleh Allah Jalla wa'ala. Kita atau sebahagian daripada kita, atau kalau tidak kebanyakannya, itu hanya sekadar membaca kalian adalah merupakan semulia-mulia umat. Kemuliaan daripada berbagai aspek, kemuliaan dengan akidahnya, dengan ubudiahnya, dengan kehidupannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, kelengkapan dan juga dengan keperluan-keperluan yang kita perlukan. Tapi ternyata ayat tidak hanya terhenti pada firman Allah yang berbunyi khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang telah diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi ternyata ada dengan lanjutannya,
kemuliaan yang kita raih, yang dengan kita melebihi daripada umat-umat yang terdahulu, di mana dengan para nabi-nabi yang terdahulu saja merasa kerdil atau juga merasa cemburu, baik dengan jumlah bilangan yang lebih ramai daripada pengikut-pengikut para nabi-nabi yang terdahulu, ataupun juga dengan jumlah bilangan ahli syurga yang tidak kurang daripada dalam 2/3. Tidak kurang daripada 2/3. Dalam bahasa hadis, jumlah bilangan suhuf yang akan masuk syurga nanti pada hari kiamat tidak kurang daripada dalam 120 saf. 80 saf daripada yang 120 tadi itu daripada umat Nabi akhir zaman, umat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerdil dengan kemampuannya, kerdil dengan umurnya, kerdil dengan kekuatannya, kerdil dengan leluasannya. Apakah ada di antara daripada kita-kita yang sekarang ini yang mampu untuk mengukir gunung, mengukir gunung atau bukit sebagai tempat kediamannya? Yang itu naminal jibani buyuta, ini diantara daripada leluasa kudrat yang Allah berikan kepada kaum saleh, kepada kaum Ad dan Samud. Mereka mampu untuk mengukir dan juga melukis gunung untuk dijadikan sebagai tempat kediaman mereka. Tak ada dengan kita punya kemampuan dengan teknologi canggih kita pun, ternyata kita tidak mampu untuk membuat pegunungan itu sebagai tempat kediaman. Ini dengan leluasa kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, dengan umur yang panjang, dakwah Nabiullah Nuh alaihissalam, masa beliau berdakwah saja tidak kurang daripada 950 tahun. Berapa kira-kira umur yang Allah berikan kepada beliau? Ribuan tahun. Itu satu perkara biasa, usia yang Allah berikan kepada umat-umat yang terdahulu. Umat akhir zaman, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, umur daripada usia umatku, umur daripada umatku, usia daripada umatku antara 60 sampai kepada 70 tahun. Yang walaupun seperti itu, tapi ternyata dengan kita yang lebih, dengan kita yang mulia, walaqad karramna bani Adam, itu secara keseluruhan kemuliaannya dengan kita, keutamaannya dengan kita, kelebihannya dengan kita, jumlah bilangan yang terbanyak menjadi penghuni surga pun juga di kalangan kita, tapi dengan tiga syarat yang disebutkan di dalam ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas tu'minuna billah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ada tiga yang disebutkan, tu'minuna billah yang pertama, wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi tidak hanya cukup hanya setakat dengan beriman dan percaya kepada Allah Jalla wa Ala, tapi kita harus mampu untuk melaksanakan dua tugas penting, dua tugas yang paling menentukan kehidupan umat beragama, untuk kita menuju Allah, untuk kita meraih kebahagiaan dan keselamatan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, kesejahteraan yang abadi, di mana kalau dengan peruntukan umur yang Allah bagikan kepada kita di dunia yang hanya kira-kira dalam 70 ke 80-an tahun, insyaallah daripada kita-kita yang hadir, minta maaf saya menatap sejenak dulu, daripada kita-kita yang hadir, daripada kita-kita yang hadir, usia kita kalau ada pun yang paling tuaan hanya dalam 70-an saja. Belum ada yang 80-an di sini. Ada yang 80 tahun, boleh angkat tangan. Muslimat, ada yang 80 atau tidak tahu. Kalau 60-an ramai, dah dekat-dekat 60. Tuan dan 65-an, dalam 63-an. Kalau imam-imam kita semuanya muda-muda lagi, Masya Allah, tabarakallah. Tuan ada kira-kira dalam 63-64. Ada lebih kurang? 68, keliru 4 tahun. 68, beda umur kita 10 tahun. Saya 58. Alhamdulillah, tapi belum ada yang sudah mencacah 80 tahun. Ternyata yang usianya hanya setakat dalam 80 tahun tadi itu mendapatkan berbagai kemuliaan. Maka harus bagaimana dengan kita, dengan wewenangnya, otoritinya, kebebasannya, pakaiannya, minumannya, kehidupannya, duitnya, hartanya, dengan pedoman, dengan pondasi iman dan yakin
imaniatnya, yakiniatnya, kita harus mampu untuk mendapatkan kejayaan yang abadi. Kita harus mampu untuk mendapatkan kebahagiaan yang tidak ada tandingannya, yang kalau pada waktu kita tidak memperolehinya, kita tidak akan ada peluang untuk kembali ke dunia, untuk memperbaiki, untuk taghyir, untuk perubahan. Agar bagaimana dengan kita mampu untuk memperindah perjalanan hidup, lalu dengan detik-detik waktu yang Allah berikan kepada kita, katakan saja Allah takdirkan dengan kita dilahirkan pada tahun 1960 dan akan berusia sampai pada tahun 2035. Katakan saja dengan usia tidak kurang daripada dalam 75 tahun. Kalau kita tidak berhasil untuk meraih kejayaan dalam jangka waktu yang 75 tahun tadi itu, tidak ada peluang kedua untuk kembali ke dunia pun. Berapapun duitnya, berapapun kekayaan, seperti apapun hebatnya, super manusia yang terhebat di dunia, tidak akan mungkin untuk mendapatkan sesaat waktu kembali setelah dia meninggal dunia. Maka dengan dua prinsip penting tadi itu, ini kalau tidak kita tegakkan, yang pertama amar ma'ruf dan yang kedua nahi anil mungkar. Yang pertama memerintahkan, menyarankan, mencadangkan, memasyarakatkan perkara-perkara ma'ruf. Kemudian yang kedua mencegah, menyekat perkara-perkara mungkar. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian memerintahkan perkara-perkara ma'ruf agar bagaimana perkara-perkara ma'ruf itu menjadi amir yang leluasa, yang memerintah, yang menjadi budaya, yang menjadi ideologi, atau yang jadi panutan, atau yang kita idolakan dalam hidup, sebagaimana dengan ideologi, sebagaimana dengan akidah, itu merupakan suatu perkara yang sabit. Amar ma'ruf nahi anil munkar pun juga seperti itu. Besok khutbah akan disampaikan. Khutbah di mimbar mana saja disampaikan, apakah khutbahnya itu daripada surau yang dimasjidkan atau juga dengan masjid sejak daripada hari pertamanya. Masjid yang ada di sana, masjid yang ada di sini, khatibnya pakai jubah, khatibnya pakai baju jubah, pakai baju komis, pakai baju hitam, pakai baju putih. Dari sejumlah sekian masjid, daripada sejumlah sekian khatib, tidak akan ada perbedaan antara wasiat-wasiat yang mereka sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Usikum wa nafsi, aku berpesan, khatib berwasiat kepada para jamaah, kepada sidang Jumat semuanya, agar kita mampu untuk meningkatkan kualiti iman dan yakin dengan melaksanakan segala perintah dan juga dengan meninggalkan segala larangan. Hampir sama semuanya, kita tingkatkan ketakwaan kita, ubudiyah kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ini masih normal. Siapa yang sempurna daripada kita? Kejanggalannya itu dengan tangan, kesilapannya dengan mata, kesilapannya dengan mulut, kesilapannya dengan sikap, kesilapannya dengan perangai, kesalahannya dengan anggota, kesalahannya dengan pikiran, kesalahannya dengan rencana, kesalahannya dengan cadangan. Kita tidak akan mampu untuk kita menyukai dan juga untuk kita menyenaraikan kesilapan-kesilapan kita dalam hidup, di mana dengan kesalahan-kesalahan kita dari masa ke semasa itu sudah tidak dapat dihitung. Kesalahan kita kepada diri pribadi kita masing-masing, kesalahan kita kepada bagian-bagian yang ada pada anggota, kepada waktu, kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada masyarakat, kesalahan kita dalam dunia politik, kesalahan kita dalam dunia ekonomi, keterlanjurannya dalam merencanakan sesuatu yang tidak patut untuk direncanakan, keterlanjurannya dengan pemerintahan kita pada saat ketika itu, kenapa dengan kasbar dibangun dan sampai sekarang masih beroperasi. Ini kesemuanya kesilapan. Kalau saat ketika dengan kesilapan dan kesalahan daripada manusia, tidak ada yang menegur, tidak ada yang memperingatkan, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang membetulkan, berarti kita akan terjerumus kepada lembah kehancuran. Apalagi kesilapan dan kesalahan tersebut bukan dalam bentuk perkara makro, bukan dalam bentuk perkara syubhat, tapi dalam bentuk perkara yang dimurka, yang dilaknat dan yang dikutuk oleh Allah, yang kalau pada tubuh manusia
mendapatkan kutukan la'anat daripada Allah Jalla wa'ala. Yang goncang bukan hanya syah alamnya, yang goncang itu adalah Malaysia dengan penduduknya, yang goncang itulah negeri dan juga dengan semua rakyatnya. Kenapa? Adab Allah apabila Allah turunkan tidak akan mengena sasaran kepada orang yang terbabit, tidak kena mengena sasaran kepada orang yang terlibat, tapi kepada sesiapapun. Sebab karena kamu tahu kenapa kamu tidak tegur, kamu ada otoriti tapi kenapa kamu tidak gunakan, kamu ada wewenang tapi kenapa kamu tidak mempatkan, kamu punya leluasa tapi kenapa kamu tidak gunakan. Berat tanggung jawabnya. Jadi agar bagaimana yang keberadaan kita bersama di dunia ini saling sokong menyokong, dukung mendukung, bantu membantu, tolong menolong, untuk kita mendapatkan yang terbaik daripada Allah, yang terbaik dengan surganya, yang terbaik dengan keamanannya, yang terbaik dengan kebahagiaannya, yang terbaik dengan hidayahnya, yang terbaik dengan kesudahannya. Itu tidak akan mungkin kita bergerak dengan sebatang kara, dengan seorang diri. Harus mendapatkan bimbingan, panduan dan sokongan daripada orang ramai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau tidak dapat sokongan, mungkin barangkali doa permintaan kita tidak dikabulkan. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang telah Kau anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, dan juga kepada orang-orang saleh, syuhada dan salihin. Bukan jalan orang Yahudi yang Kau murka, bukan juga jalan orang Nasrani yang Kau sesatkan. Makmum dengan imamnya dalam waktu yang sama. Amin. Kebersamaan pada waktu kita mengucapkan amin, kebersamaan dalam melaksanakan salat berjamaah, kebersamaan kita pada waktu kita berzikir, kebersamaan kita dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, kebersamaan kita di Padang Arafah, sama-sama berwukuf, sama-sama bermabit, sama-sama melontar, sama-sama bertawaf, sama-sama sa'i, sama-sama melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka daripada celah-celah amal ibadah kita laksanakan, daripada celah-celah kehidupan kita sehari-hari, siapa yang tidak pernah alpa, siapa yang tidak pernah terlupa, siapa yang tidak pernah tersalah, siapa yang tidak pernah terbabit melakukan perkara-perkara negatif, perkara-perkara janggal, itu merupakan sifat manusia. Kalau kita sebagai manusia, dalam sebuah hadis dinyatakan, al-insan khatta'un, kullu bani adam khatta'un, wa khairul khatta'ina tawwabun. Tiap anak manusia itu keliru dan tersalah, dan sebaik-baik orang yang keliru dan tersalah itulah bertobat dan kembali kepada Allah. Macam mana kita boleh kembali? Macam mana dengan kita boleh bertobat? Kalau pada waktu kita tidak tahu, kalau kita tidak kenal kedudukan hukum hakamnya, maka kita perlukan bimbingan, panduan, nasihat. Kenapa dengan kita dengan retak? Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Kenapa dengan kami? Sebab kalau hanya yang terbimbing itu segelintir manusia saja, itu tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan yang kita idam-idamkan. Justru barangkali tidak mustahil kebaikan daripada orang yang baik tidak tentu akan membawa umat kepada kebajikan. Kemuliaan daripada orang-orang yang mulia itu belum tentu akan membawa umat manusia kepada kemuliaan. Disiplin-disiplinnya yang disiplin, istiqomah-istiqomahnya yang istiqomah, belum tentu akan membawa manusia kepada kebaikan dan kebaikan yang abadi. Kalau amar ma'ruf nahi anil mungkar tidak kita tegakkan. Dan inilah yang berlaku dengan umat-umat yang terdahulu, yang sehingga Allah musnahkan mereka. Apakah kita tidak pernah mendengar terjangan daripada tsunami? Apakah dengan kita tidak pernah mendengar goncangan daripada gempa bumi? Apakah dengan kita tidak pernah mendengar dengan lahar daripada gunung berapi yang mampu untuk mematikan sejumlah sekian ribu daripada manusia? Apakah yang mendengar itu semuanya samsing? Apakah yang terbunuh itu semuanya jahat? Apakah yang musnah itu semuanya kafir? Tidak.
dalam berapa ramai 150 ribu yang terbunuh pada peristiwa tsunami beberapa tahun yang lalu pada tahun 2004 zaman Bapak Presiden SB. 2004 berlakunya tsunami Aceh, itu ada dalam berapa puluh ribu orang yang rajin sembahyangnya, yang rajin ibadahnya, yang dekat kepada Allah Jalla wa'ala, taat-taatnya orang yang taat tidak boleh senyum, ibadah-ibadah orang yang ibadah tidak boleh senyum. Tengok kemaksiatan dan kemungkaran masih berada di sekeliling kita tanpa ada kesedaran daripada kita, tanpa kita menyadari, masih mendingan, masih elok, masih oke lagi kalau pada saat dengan masyarakat melihat yang mungkar itu mungkar, yang baik itu baik, yang positif itu positif. Tapi kalau pada itu pandangan merusak sudah menjadi serong, yang mungkar itu menjadi baik, yang baik itu menjadi mungkar. Laki-laki dipandang pondan, dipandang perempuan, perempuan dipandang semacam laki-laki. Laki-laki mengambil alih tugas-tugasnya perempuan, perempuan mengambil tugasnya kaum laki-laki. Suasana sudah bercelaru dalam kehidupan kita sekarang ini. Nabi kita menjelaskan tentang keadaan suatu bangsa, tentang keadaan kumpulan daripada umat, perpusingan daripada waktu yang pada saat ketika nanti dengan kalian sudah tidak lagi melakukan amar ma'ruf, tak salah, nak baca-baca, nak tinggalkan pun tak peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang penting suaraku lawak, bacaannya merdu, fasih, tajwidnya, tartilnya, tarannumnya. Masalah jamaah kita masih ramai yang tak pandai baca fatihah, kita tidak peduli. Amar ma'ruf tidak kita tegakkan. Ketidakpedulian daripada imam, ketidakpedulian daripada ulama, ketidakpedulian daripada kita-kita yang tahu terhadap orang-orang yang buta huruf, terhadap orang yang tidak pandai membaca Al-Quran, yang tidak kenal Allah Jalla wa'ala, itu nanti pada hari kiamat kita tidak akan terselamat kalau kita tidak melaksanakan tugas kita sebagai seorang amir yang memerintah dengan perkara ma'ruf, nahi anil mungkar, mencegah umat daripada kemungkaran. Bahkan dalam bahasa hadis, pada hari kiamat nanti saat ketika manusia dihalau untuk menuju Allah, untuk mereka dimuhasabah, maka pada waktu itu dengan seorang jahil berkerumun, memeluk, memikat, memegang kuat para alim ulama. Jadi kata si alim tadi itu, lepaskan aku, bebaskan aku. Awak apa hubungan apa dengan aku? Awak ini siapa? Kenapa aku dipegang? Kenapa aku ditarik? Jadi kata hamba Allah tadi itu, awak tengok aku di dunia melaksanakan perkara-perkara mungkar, tapi kamu tidak pernah memperingatkan kepadaku, memberikan teguran kepadaku, itu adalah perkara mungkar. Awak tengok aku tidak sembahyang, awak tengok aku minum arak, awak tengok aku langganan dengan kasbar, awak tengok aku langganan dengan kelab-kelab malam. Tapi kamu sepanjang hidupmu di dunia santai, relax, senyum dengan aku. Tak pernah kau katakan kasbar itu haram, tidak boleh diminum oleh orang Islam. Tak pernah kau katakan bugil itu hukumnya haram, itu bukan pakan orang Islam. Tak pernah kau katakan kepadaku judi itu haram, tidak selayaknya dengan orang Islam. Tak pernah kau katakan bedadan aurat itu adalah haram, dan itu adalah zina dengan pakaian, zina dengan pandangan, zina dengan raba atau dengan sentuhan, zina dengan ucapan, zina dengan pendengaran. Kamu cuek saja, santai saja, relax saja, tidak peduli. Ulama mengatakan, dan ini daripada hadis, tidak akan lolos ulama untuk melalui beberapa tempat atau beberapa pertanyaan-pertanyaan pada hari kiamat nanti selama selama dia tidak melakukan tugas amar ma'ruf nahi anil mungkar di dunia. Kalau dia melaksanakannya dengan baik, dia akan terselamat. Kalau tidak, maka dengan orang-orang tadi itu menghalang keputusan Allah kepada orang tersebut untuk masuk ke dalam surga yang abadi. Kembali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Topik kita yang diberikan itu kecil, tapi kita terpaksa harus pusing sana, kena pusing sini supaya paham. Manusia kini terkilir dulu dengan kebenaran. Keliru dengan kesalahan itu bagus, tapi keliru dengan kebenaran itu macam mana? Saya pun habis pikir di jalan, apa sebenarnya topik semacam ini? Cuma orang boleh keliru dengan kebenaran. Kalau benar itu benar, nah kalau betul itu betul. Nah, takkan ada orang beranggapan yang benar itu salah. Takkan ada orang beranggapan yang salah itu betul. Rupa-rupanya di zaman kita sekarang memang sudah seperti itu. Dan topiknya pun kini, manusia kini. Bukan manusia zaman dahulu. Jadi Nabi kita bersabda, itu adalah akan berlaku. Yang pada saat ketika manusia sudah tidak melakukan amar ma'ruf, tidak memberikan teguran, tidak memberikan bimbingan, assalamualaikum, salam tidak ada, itu kita tegur dan kita peringatkan. Agar bagaimana menjawab salam yang hukumnya wajib itu jangan kita abaikan. Kalau orang nak bagi kita duit 500 ringgit, kira-kira jamaah yang mana, individu yang mana yang bakalan akan menolak? Kalau seandainya imam banyak duit tuh. Kata Tuan Imam, saya hanya setakat wakil daripada Menteri Keuangan. Ini tidak ada kepentingannya dan tidak ada hubungannya dengan politik. Hanya semata-mata daripada pihak ESKO telah memberikan uang tidak kurang daripada dana 10 juta yang pada malam hari ini akan kita bagikan kepada jamaah semuanya. Kek, sebentar. Yang masing-masing daripada jamaah akan mendapatkan peruntukan tidak kurang daripada dalam 1000 ringgit. Masya Allah, tabarakallah. Maka duit yang 1000 ringgit tadi pun dikeluarkan. Banyak nih, supaya serius nih, bukan main-main. Serius. Maksudnya serius dalam mencontohkan lah. 100 ada, 50 ada, 50 Jordan ada, 10 dolar ada lagi 100, ada lagi 100, ada lagi 100, ada lagi 5000 rupiah, ada lagi 20000 rupiah, ada lagi 1000 rupiah, ada lagi 22000 rupiah. Lengkap, komplit. Tak payahlah, segini saja. Tapi tak sampai 1000. Secara jujur, Bang Azli, kalau saya bagi uang 1000, Abang terima tak? Makasih banyak, Tuan Syekh. Yang walaupun suasih tak akan bagikan. Muslimat, berapa 1000, berapa 1 juta sekalipun, dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Haji bagi salam, saya juga bagi salam. Ramai mana yang menyah. Jadi ini admin nih, jawab nyaring salam tadi itu untuk melegakan hati saya supaya saya tidak merepek. Supaya saya tidak marah-marah. Sebab saya kadang-kadang di masjid-masjid, saya akan rubah topik langsung daripada topik yang diberikan kepada topik assalamualaikum. Menjawab salam itu suatu kewajiban. Memang akan tergugurkan atau akan gugur kewajiban kita dengan jawab oleh salah seorang daripada kita. Betul, fardhu kifayah. Tapi agar bagaimana menjawab salam yang walaupun hukumnya fardhu kifayah, yang walaupun hukumnya sunat, itu boleh jadi lebih besar daripada handphone, daripada kereta, daripada duit, daripada harta. Itu masih belum nampak di mata kita. Ini amar ma'ruf. Agar bagaimana? Subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali. Pasti dan pasti tadi itu ramai yang tidak cukup hitungannya 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Kenapa? Karena baik daripada pihak Tuan Imam, Tuk Guru, Kiai, Khatib, Maulana sudah tidak lagi ambil berat dengan kebaikan-kebaikan yang seperti itu. Kita tak nak merugikan masyarakat dalam urusan duit dan harta. Kita tidak mau merugikan orang lain dalam masalah peluang kesempatan dan keselesaannya. Tapi dirugikan atau rugi dengan kebaikan, rugi dengan pahala, bankrupt daripada fadail, daripada kemuliaan-kemuliaan itu dengan kita tidak kisah sangat. Sebab di mata kita sekarang ini bukan lagi ibadah yang besar, bukan lagi pahala yang besar, bukan lagi imaniat yang besar, bukan lagi yakiniat yang besar, bukan lagi sembahyang yang besar. Sembahyang yang teristimewa, tidak ada satu kewajiban yang diwajibkan secara langsung tanpa dengan perantaraan wahyu, tanpa dengan perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, selain daripada sembahyang. Itu pun kita rusak. Wallahualamin, amin. Yo, sembahyang jadi masjid negeri dengan tulisan 1000, matikan handphone Anda di pelang merah macam tu, di pangkah
tulisannya merah, tidak ada panggilan semulia seruan Allah Jalla Ala. Yang letak apa namanya tulisan atau dengan apa itu? Sembok tadi itu pun tak tutup. Padahal yang lekatkan. Yang lekatkan mungkin tu siakah, tu bilangkah, tu imamkah, khatibkah, tu gurukah, siapa-siapa itu kan. Dia pun tak matikan handphone dia pada waktu dia di masjid. Itu setakat untuk pelengkap masjid saja, supaya di masjid kita tuh juga ada tulisannya, matikan handphone Anda. Itu terganggu ibadah dan sembahyang kita. Amar ma'ruf merupakan satu perkara penting dalam hidup. Kita lanjutkan setelah adzan isya dikumandangkan. Allah sabar, kena tunggu karena sabar supaya kita sampai pada akhir topik pembicaraan yang kita bicarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam Muhammadun wa alihi wa sahbihi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salati qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadilata wa darajata al-aliyata al-rafi'ah. وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
sama-sama berzikir tasbih tahmid takbir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 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 subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Ternyata tentang ketidakbijakan kita dalam mengamati dan juga dalam melaksanakan dua tugas penting, yang pertama amar ma'ruf nahi anil munkar, itu bukan merupakan keadaan yang paling parah. Nabi kita bersabda, akan tiba zamannya, akan tiba waktunya situasi, suasana dan keadaan yang lebih parah daripada itu, saat ketika dengan perkara-perkara ma'ruf tidak lagi kita lihat ma'ruf, dan dengan perkara-perkara mungkar tidak lagi kita tengok itu sebagai suatu perkara mungkar. Rupa-rupanya yang seperti itu, kita tidak lagi melihat kemakrufan yang makruf dan juga kemungkaran yang mungkar, yang sehingga dengan kemakrufan yang makruf sepatutnya kita sarankan, kita cadangkan, kita kongsikan, dan juga kita sebarkan, kalau perlu kita masyarakatkan, kalau lebih perlu kita budayakan, agar perkara-perkara ma'ruf tadi itu jadi budaya. Dan juga dengan perkara-perkara mungkar, agar dengan kita mampu untuk membentrasnya, mencegatnya, menghalangnya, menjauhkan dan juga membersihkan masyarakat kita daripada segala perkara mungkar. Tidak hanya sekedar dengan kita meninggalkan dua kewajiban tersebut, tapi justru dengan pandangan kita tidak lagi memandang perkara ma'ruf itu ma'ruf, dan juga tidak lagi memandang perkara mungkar itu mungkar. Rupa-rupanya zaman yang seperti itu masih oke lagi. Nabi kita bersabda, akan tiba juga waktunya dengan keadaan yang lebih parah daripada itu, pada waktu mereka melihat perkara ma'ruf itu mungkar dan perkara mungkar itu ma'ruf. Jadi pelik bang, kalau hari raya Allahu Akbar Allah Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham. Bukan suatu perkara yang asing oleh sebagian daripada masyarakat. Di saat dengan kita tidak mengulurkan tangan, tidak bersalaman dengan yang bukan mahram kita, itu bagi mereka jadi aneh. Jadi perkara ma'ruf jadi mungkar, perkara mungkar jadi ma'ruf, perkara ma'ruf jadi mungkar. Kenapa janggut? Janggut macam seperti kambing ya. Padahal janggut diantara daripada perkara yang digalakkan, atau paling tidak diantara daripada perkara yang dianjurkan, paling tidak pun hukumnya sunat. Ikut ulama Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Tapi justru perkara ma'ruf tadi itu sudah dipandang mungkar, kesalahan. Polis tidak boleh punya janggut. Tentara tidak boleh punya janggut. Apa hubungannya? Apakah kira-kira polis tidak boleh menumbangkan leluasa jahat daripada musuh kalau seandainya ada janggut? Tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Yang hebat tetap hebat. Yang walaupun janggutnya tak ada janggut, tak ada rambut, tak ada bulu ketiak, tidak ada bulu-bulu sama sekali. Kalau memang kalah, ya kalah.
yang walaupun badannya berbulu, misalnya saja janggutnya ala sunnah, pakaiannya ala sunnah, kemodenan kebolehan akan selalu bersamanya. Sebab kemodenan, kebolehan, kemampuan, leluasa itu sama sekali tidak bergantung kepada pakaian atau juga kepada keadaan. Yang sehingga perkara-perkara ma'ruf dianggap sebagai satu perkara mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti dengan perkara mungkar, kalau kita di KL, seandainya imam membaca yang 7, 7, 7, 7 selepas sembahyang Jumat, seperti satu perkara mungkar kalau imam baca wirid yang panjang. Maunya macam mana? Maunya orang ramai? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. 3 kali Al-Fatihah. Itu semuanya seronok. Tapi nampak jadi tersalah tuan imam kalau imam bacakan ayat kursi, baca tasbih, baca tahmid, baca zikir 33. Yang nak bercabut, bercabut aja. Yang nak ketandas, ketandas aja. Yang nak berak, berak aja. Yang nak terbang, terbang aja. Tapi ada orang-orang pincin yang tidak ada kerjaan. Ada kita-kita yang punya peluang banyak. Yang patut dibimbing untuk kita sama-sama berzikir, untuk kita sama-sama bermunajat. Memang waktunya, memang harinya, memang kumpulannya, detik-detik ijab. Apa? Mungkin pada saat ketika dengan kita berdoa selepas kita melaksanakan sembahyang Jumat, tapi juga jangan lupa amalan-amalan sunnah yang patut untuk kita amalkan. Perkara ma'ruf dianggap mungkar, perkara mungkar dianggap ma'ruf, berdosa. Tak bersalaman kenapa, Cik? Itu sepupu 13 kali, 13 pupu dengan awak. Tak awak tak bersalaman. Biasa. Salah kalau kita tidak bersalaman dengan yang bukan mahram kita. Tersalah kalau kita tegur dengan pakaian yang skater itu. Tuh, pakaian rok mini. Paha kelihatan, lutut kelihatan. Ya Allah, ya Rahman, Rahimin. Kalau kita ternampak, coba kawan-kawan, pada masa kemarin kita sama-sama balik. Terus, kawan kami mengatakan kalau dengan E-Asia, itu dengan kita ternampak pramugari kalau kita hot set. 5 kursi pertama yang ada merahnya. Tapi kalau naik pipeline dengan Malindo, yang dari Kelantan ke Terengganu, dari Kelantan ke Subang, Subang kemana-mana saja, itu tak payah hot set. Yang walaupun kita duduk belakang pun, kita boleh tengok. Dia duduk di tengah-tengah macam tu. Apa yang terlintas dalam kepala kita? Yang terlintas, oh, ini pakaian terkutuk, ini perkara haram, ini perkara yang tidak dibolehkan. Tak terlintas yang semacam itu. Yang terlintas jangan kita, ya Allah, seksinya, cantiknya. Betul, itu yang bermain dalam kepala. Masya Allah, sudahnya putih, seksi, cantik lagi. Tak terpikir itu pakaian yang dilaknat oleh Nabi. Tak terpikir itu satu benda yang terkutuk. Tak terpikir dengan kita itu satu perkara mungkar. Tak terpikir dengan kita dalam penerbangan kita tadi itu ada orang-orang yang dipandang sinis oleh malaikat-malaikat Allah, juga oleh Allah Jalla wa'ala. Yang terlintas dalam kepala kita, kalau seandainya jadi istriku boleh juga dia. Nah, itu dia perkara mungkar jadi ma'ruf, perkara ma'ruf jadi mungkar, yang bid'ah ternyata jadi sunat, yang sunat ternyata jadi terlarang. Ini zaman kita sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga tidak ternampak. Secara jujur, dalam berapa kali kita bolak-balik di sini, ada terlintas di dalam kepala kita, ada 10 benda yang satu-satunya daripada perkara mungkar yang Nabi kita laknat, sampai 10 yang terkutuk, lebih daripada faedah, lebih daripada zina, lebih daripada membunuh, lebih daripada durhaka, lebih daripada zalim, lebih daripada diktator. Nabi kita laknat yang meminum, yang menyajikan, yang menghidang, yang membawa khamarnya yang pertama, yang memprodak yang kedua, yang menyajikan yang ketiga, yang menjual yang keempat, yang membeli yang kelima, yang membawa yang keenam, yang tak bawakan yang ketujuh. Kemudian selanjutnya kumpulan-kumpulan yang terbabit, baik keterbabitannya itu dengan penyajian, keterbabitannya itu dengan mengimportnya daripada mana, itu kesemuanya kumpulan yang terkutuk. Tak terlintas sedikit pun tentang perkara muka semacam itu dalam benak kepala kita. Kenapa? Kita menganggap suasana biasa. Kalaulah kita komplain pun, paling komplain kalau jalan jam.
kalau jalannya macet, kalau jalannya sibuk. Sementara ada manusia-manusia bugil di tepi-tepi jalan, ada manusia-manusia bugil di tepi-tepi pantai, atau juga bugil dalam sukannya, bugil dengan sukan sinya, bugil dengan sukan Commonwealth-nya. Itu bagi kita suatu perkara yang biasa, sebab memang terdadakan dengan hal-hal yang semacam itu. Rupa-rupanya melihat perkara makruf itu mungkar, orang kalau seandainya pergi ke masjid awal, lu kenapa pergi awal-awal sangat? Ini mas lama lagi ini. Memangnya lu khatib? Lu khatib kah? Tak. Tu bilang? Tak. Tu siap? Tak. Kenapa pergi awal? Orang pergi awal kan untuk mendapatkan pahala lebih banyak. Dadadad. Sia-sia lu sayang waktu. Ini jam kerja. Jadi maunya mereka tuh bagaimana? Kita pergi dekat-dekat azan lah. Makanya kalau di kampung, tambah parah lagi di kampung. Sakit hati kalau buat tazkirah Jumat di kampung. Buat tazkirah Jumat di kampung, tak ada orang. Khatibnya ke atas mimbar, baru 3-4 sob. Kalau kita dikir masih oke lagi. Di kampung, lampunya malap-malap, nyamuknya banyak, lalatnya banyak. Suasana sama sekali kadang-kadang tidak menyokong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pergi awal itu diprotes dan juga disalahkan. Atau juga muslimat pakai jilbab, misalnya pakai baju labo. Apa nih pakaian begini? Ini kamu ketinggalan model. Ketinggalan fashion. Coba tengok, dibukakan katalog mangga, manggis, jenis-jenis pakaian wanita jelita, fashion dan lain sebagainya. Apa pakai macam itu? Ini pakai zaman batu, pakai sudah ketinggalan model. Ini model yang terbaru. Sini kontor, sini naik. Bagaimana spek kejelitan dan kecantikan daripada wanita itu nampak kelihatan. Mereka protes kalau makci pakai pakaian yang menutup seluruh anggota. Seluruh bagian anggota tubuh. Tapi kalau pakaian yang semacam tadi itu, masya Allah rambut kelihatan. Atau juga dengan tudungnya kedudung benazir boto. Rambut dikedepankan macam itu. Sini belah, bawah wajah belah. Tambah dengan baju kebayanya yang ramping sekali macam serangga. Masya Allah, tabarakallah. Ah, itu semuanya akur. Itu yang disokong, itu yang diberikan pandangan tanggapan positif oleh mereka. Rupa-rupanya terakhir itu bukan merupakan satu perkara yang paling parah. Nabi kita bersabda akan berlaku yang lebih parah daripada itu. Pada saat ketika, pada waktu mereka-mereka memerintahkan kita untuk melaksanakan perkara mungkar, melarang kita untuk melaksanakan perkara ma'ruf. Itu lebih parah. Kalau tangannya ilmu, yang kedua disebabkan karena tersebar dan merebaknya kebodohan dan kejahilan, sehingga dengan kita hidup dalam kebimbangan sampai kita tidak tahu yang kita pada masa yang pada waktu kita berada pada posisi yang betul, kita tidak merasa kebenaran yang benar. Perempuan yang pakai tudung pun pakai tudung ikut fashion karena modelnya, laki-laki yang berjanggut pun tidak merasa itu sebagai suatu amalan sunat karena memang sudah modelnya sekarang laki-laki Yahudinya, Nasraninya, Eropanya, pemain-pemain bola sepak Muhammad Salah berjanggut, Messi ada janggut, siapa ada janggut. Akhirnya dengan kita pun juga simpan janggut, bukan karena Nabi kita simpan janggut pakai jubah. Karena pada waktu itu ada satu penyanyi daripada Spanyol, sampai namanya saya tak tahu. Lagu itu lagu lama sekali pada tahun 80-an. Pada masa saya awal-awal di Mekah tahun 75-an. Dia pakai badannya besar, pakai baju gamis macam ini. Ada demis rusos-rusos apa namanya anda tak ada yang pernah tahu. Demis-demis rusos-rusos apalah lebih kurang. Jadi karena dia pakai baju jubah, akhirnya kita juga pakai baju jubah. Bukan karena dengan bagi Nabi pakai baju jubah. Ikut fashion saja. Orang pakai baju jubah, kita juga pakai baju jubah. Orang pakai selendang, kita juga pakai selendang. Ya na na, ya na na, ya na na, ya na na, ya na na. Pilihlah aku. Seperti itu. Waliyadzubillah.
Maka mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan tadi itu, agar bagaimana yang ma'ruf tetap ma'ruf dalam pandangan dan juga dalam keyakinan kita, yang mungkar itu tetap mungkar dalam keyakinan kita. Bahkan kalau pada itu kita melihat kecelaruan yang bercelaru, maka yang menengah, yang akan menengahinya. Hadis Rasulullah yang berbunyi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Sesiapa yang melihat satu perkara mungkar, hendaklah kamu merubahnya, menanggalkannya, mencopot dan membentrasnya dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak mampu dengan mulut, fa illam yastati biqalbihi, itu dalam hati, wa dzalika adhaful iman. Maka agar bagaimana dengan kita, mudah-mudahan kita tidak terumbang-ambing dan juga tidak terbawa-bawa dengan situasi, suasana dan keadaan yang kalau pada waktu kita berada pada posisi yang betul, yang walaupun mereka murka, yang walaupun mereka benci, yang walaupun mereka protes, komplain dengan kebaikan dan juga dengan kebenaran yang sedang kita lakukan, di mana protesan daripada sesiapapun itu sama sekali tidak akan merubah posisi dan kedudukan hukum dan juga dengan pendirian daripada kita, yang walaupun kita mendapatkan sokongan, mendapatkan dukungan atas suatu perkara mungkar, masya Allah tabarakallah, perkara-perkara mungkar lebih banyak diminati berbanding dengan perkara-perkara baik, tapi kita tidak putus harapan, kita tidak putus asa, di mana sampai kepada tahap kalau pada itu dengan kita inginkan sokongan yang ramai, kalau dengan kita ingin berkempen tentang politik kita dalam waktu yang sama, maka di antara daripada yang paling dominan dan juga yang paling ideal kita lakukan itu juga mereka lakukan, itu dengan memanggil seorang artis, seorang penyanyi, seorang seniman. Insyaallah kompom dan pasti di kawasan dataran kita akan penuh dengan penggemarnya. Sebut saja nama-nama penyanyi-penyanyi terkenal di negara kita, maka kita akan mendapatkan sokongan sepenuhnya. Rupa-rupanya itu passion dahulu. Kalau kita nak kumpulkan orang ramai, panggil artis. Siti Nurkah, Iraka, Zena Zenka, Roma Iramaka, Amoka, Mawika, Awika, itu terserah yang mana satu. Kalau di Indonesia panggil Haji Roma Iramaka, panggil siapa lagi, lupa ada nama-namanya. Tuh, sekarang tak lagi macam tu. Kalau dulu masih okey lagi, kalau seandainya untuk berkepit, untuk mendapatkan sokongan, untuk melariskan suatu produk, maka dengan kita gunakan mereka-mereka tadi itu untuk mendapatkan sokongan, untuk kita mengumpulkan orang ramai. Sekarang, kalau kita nak berkempen, panggil siapa yang paling top di negara kita, siapa yang paling populer sekali, panggil Ustaz Azhar Idrus. Kita panggil Ustaz Abdul Somad. Kita panggil siapa? Ya kira-kira dengan popularity mereka mampu untuk mengumpulkan orang ramai seramai-ramainya. Kalau perlu dengan Habib Syekh, kita panggil Habib Syekh. Kalau perlu dengan Ustaz Samad, kita panggil Ustaz Samad. Terus dengan kita berkempen untuk politik kita. Jadi dengan kita, kalau dahulu untuk mencapai satu target, kadang-kadang dengan kita memanfaatkan mereka-mereka tadi itu. Tapi di zaman kita sekarang, tak kisah kalau dengan cara memanfaatkan agama, kalau dengan cara memanfaatkan dakwah, kalau dalam rangka memanfaatkan ulama dan tu guru sekalipun, itu tidak peduli, demi untuk kita mencapai satu target yang kita targetkan. Yang sehingga dengan suasana celaru seperti itu, yang berada pada posisi yang betul dia tidak merasa dia benar, yang berada pada posisi yang salah dia tidak merasa bersalah. Aneh kalau kita tidak riswah, aneh kalau kita tidak menyogok, aneh kalau kita tidak main duit, aneh kalau dengan kita tidak menggunakan wewenang. Ya Allah, tapi kan itu perbuatan terkutuk. Enggak, ini bukan terkutuk, ini hadiah. Ya Allah, hadiah. Nabi kita bersabda, tahadau, hadiah menghadiahilah, tahabu, nanti dengan kita akan berkasih sayang atas nama hadiah, tapi pada kejut adalah sogokan. Cik minta maaf, ini tidak boleh. Ini terlarang. Di Indonesia masuk ada dalam berapa ribu ton. Dadah, itu macam mana boleh masuknya. Itu yang ditemukan. Yang tidak diketahui, itu kita tidak tahu berapa dengan hitungannya. Tidak boleh, Cik. Minta maaf. Cik, minta maaf ya, jangan main-main dengan saya. Saya sejak dari dulu menjadi ketua pengarah kastam, sampai sekarang rekor saya bersih.
kamu kalau sekali lagi buat macam itu, saya akan hantar kamu ke Bukit Aman. Hukuman seumur hidup. Kenapa? Sebab ceknya sejuta aja. Sejuta aja. Sobek. Sejuta. 10 juta sahaja. 10 juta sahaja. Sahaja. Banyak sikit kan? Nampak seperti 5 ringgit sahaja. Ini 10 juta sahaja. Jadi langsung sama ni dada ni. Ini dada. Ini perdagangan manusia. Itu kan bahasanya. Yang diperingatkan sama pramugari-pramugara itu. Kerajaan sangat ambil berat betul tentang perdagangan manusia dan juga dengan penyelundupan dada dan yang sejenisnya. Tapi 10 juta haram, dosa besar, tobat pergi ke Mekah. Masuk dalam masjid. Wah, ini berat nih. 10 juta. Ini bukan lagi duit. Ini bapaknya duit. Hancur goncang iman dengan riswah tadi itu, yang sehingga yang layak jadi tidak layak, yang tidak layak menjadi layak, yang tidak sepatutnya jadi patut, yang patut tidak jadi sepatutnya. Ini keadaan di zaman kita sekarang. Manusia kini keliru dengan kebenaran, sehingga bukan setakat kekeliruan saja, sampai dengan kita tidak mempertahankan, tidak memperjuangkan yang benar, dan dengan kita tidak ada usaha dan juga tidak ada upaya untuk membentras kemungkaran-kemungkaran yang mungkar, kemaksiatan-kemaksiatan yang maksiat. Mudah-mudahan Allah masih letakkan neraca di dalam dada dan di dalam hati kita masing-masing, agar mudah-mudahan tatapan pandangan kita masih normal, yang mungkar tetap mungkar sampai ke hari kiamat, yang baik itu tetap baik juga sampai pada hari kiamat. Gejolak nafsu, gejolak politik, suasana dan keadaan, jangan sampai dengan kita beranjak daripada pendirian kita. Qul amantu billahi summastaqim. Ucapkan aku beriman kepada Allah, kemudian kau berpegang teguhlah dengan pendirianmu. La yakudul mu'minu imma. Seorang mukmin itu tidak boleh menjadi ikut-ikutan. Orang ramai berbuat baik, dia ikut berbuat baik. Orang ramai berbuat jahat, dia pun juga akan menjadi jahat. Nabi kita bersabda, walakin waqtinu ampusakum. Apabila orang ramai berbuat jahat dan juga berbuat mungkar, tetap kau mempertahankan kebaikannya, tetap kau berdiri dengan pendirianmu. Pada saat orang ramai berbuat kebaikan, kamu berbuat baik. Pada saat ketika orang ramai meninggalkannya, tetap saja anda berbuat baik. 9:10 waktu tazkirah sudah habis. Yang ada sembarang soalan dipersilakan. Mudah-mudahan sekedar ingat mengingatkan, besok hari Jumat, kita laki-laki macam musliman kita di belakang semuanya, kita seragam memakai pakaian putih, black pom kita pada di Jumat berpakaian serba putih, sorbannya kalau kita pakai sorban, bajunya dengan bajunya sampai dengan kainnya juga kalau boleh, dan juga kepada kita yang bertugas baca sabis dengan hal ata pada sumbah yang Jumatnya, baca ayat kursi dengan tasbih tabih dan takbirnya, sebab dengan ayat kursi tasyinggu smatek untuk kita masuk surga, sedangkan tasbih tabih dan takbir yang 33 sampai penghujung itu adalah untuk kita mendapatkan keampunan dosa. Berapa ramai besok orang yang bersama kita, dan kita juga tidak terkecuali, yang hidup kita ternodai dengan bermacam-macam kesilapan, kesalahan dan ketaksiran. Maka mudah-mudahan dengan tasbih yang 33, tahmid yang 33, takbir yang 33 itu akan menjadi penyapu dan pembersih kepada kesalahan-kesalahan mereka dan juga kesalahan kita. Nabi kita bersabda akan terampunkan dosa kesalahannya dengan tasbih, tahmid dan takbir tadi itu. Walau kanat mithla zabadil bahri, yang walaupun jumlah bilangannya sebanyak buih di laut. Silakan Bang Azri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hukum solat terdapat hukum qauli dan hukum fi'li. Adakah kesemua hukum ini terpakai kepada orang bisu? Adakah sah solat orang bisu jika tidak melafazkan hukum qauli? Jadi bagaimana kira-kira dengan rukun qauli dan fi'li? Ada 5 dalam pergerakan kita sembahyang. Rukun fi'li yang kita gerakkan seperti rukuk, seperti i'tidal,
sujud, duduk antara dua sujud, itu disebut dengan rukun fi'li. Rukun kauli seperti kita baca fatihah, seperti kita baca tasyahud, seperti dengan kita bersalawat, seperti kita mengucapkan takbir, seperti kita mengucapkan salam, itu disebut dengan rukun kauli. Apakah itu juga berlaku semacam itu dengan orang yang bisu? Kan bisu mana boleh berucap? Dia tidak boleh baca fatihah, dia tidak boleh baca takbir. Jelas tidak sama dengan kita yang bercakap. Dengan kita, rukun kauli kita kena buat. Sementara dengan orang bisu, kalau dia tidak boleh membaca sama sekali, maka gugurlah kewajibannya untuk rukun kauli berkenaan. Jadi kalau saya dengan dia sudah kumat-kamitkan mulut dia seperti orang yang membaca, itu sudah memadai. Karena memang tidak terkeluar sembarang huruf daripada mulutnya. Kenapa? Jawabannya senang, kena bisu lah. Jadi dalam bahasa orang gila wajib sembahyang, tak tahu wajib. Oh, kenapa tak wajib? Kena gila. Jadi tak perlu argumentasi dan juga tidak perlu dalil yang panjang lebar. Dalam bahasa pepatah, idza akhadallahu ma wahab askata anhu ma wajab. Apabila Allah ambil kesedaran dan kewarasan otak berpikir, maka akan Allah gugurkan segala kewajiban ke atasnya. Orang gila tidak wajib sembahyang. Orang gila, kalau kecil di masjid pun kita tidak boleh menghukum dia karena dia tidak mukallaf. Budak kecil tidak mukallaf, orang gila tidak mukallaf. Besok hari, perempuan tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Orang sakit tidak wajib melaksanakan sembahyang Jumat. Orang musafir tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Hamba saya tidak wajib melaksanakan salat Jumat. Tapi kalau mereka nak, keadaan juga memungkinkan, masjidnya pun juga luas, daripada tingkat atas kosong, tingkat belakang tidak ada orang, oleh bagus, ikut serta perempuan melaksanakan sembahyang Jumat. Satu, mendapatkan ganjaran pahala sejumlah bilangan yang sembahyang. Yang kedua, kewajiban sembahyang zuhurnya gugur. Yang ketiga, mendapatkan pahala lebih daripada hanya sekedar melaksanakan sembahyang zuhur saja di rumahnya. Silakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kalau orang berasak-asak masuk ke dewan mendengar kuliah Ustaz Abdul Samad, semasa nak solat isyak sudah tidak ada tempat, malaikat hanya berdiri. Sahkah solat saya apabila rukuk hanya merendahkan sikit kepala dan sujud dengan sikit memungkukkan belakang? Jadi keadaan tu sampai pukul berapa? Sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, sampai matikah macam tu, atau hanya sementara pada itu saja? Jadi kalau hanya sakat sementara pada itu saja, ada masa-masa tertentu yang memungkinkan dengan kita untuk kita rukuk sujud secara sempurna. Sembahyang itu tidak sah. Sebab itu dikatakan nadir wa nadiru la hukmalahu. Itu keadaan yang jarang-jarang berlaku, dan keadaan yang jarang seperti itu tidak ada hukumnya. Tetap kita kembali kepada hukum asal. Kan kalau kita di Mekah, kadang-kadang pada waktu kita sampai di masjid, kita naik tangga. Salah kedengaran. Kita naik tangga, kiblat di sana. Naik tangga begini. Tapi karena sudah tak ada tempat, sana penuh. Kadang-kadang di jalan tak penuh sangat. Tapi polis yang kacau kita. Jadi kata pihak keamanan, dah kalah. Penuh. Terus kita diputar ke mana? Suruh naik ke bawah kah? Suruh naik ke atas kah? Padahal kita ternampak daripada jauh, di dalam itu masih kosong. Akhirnya, untuk ke sana pun belum tentu dapat tempat. 5 juta terkumpul pada waktu yang sama pada hari Jumat. Maka dengan kita, pikir daripada kepanasan, daripada posisi sana, posisi sini, belum tentu dapat tempat yang selesai yang mungkinkan kita untuk rukuk sujud secara sempurna. Akhirnya dengan kita, paling nyaman, ambil tangga. Tangga. Jadi tangga, pada waktu kita di tangga, rukuk masih oke lagi, Allahu Akbar. Tapi pada masa sujud begitu, Allahu Akbar. Ya kan? Tangga naik kan? Tangga naik, jadi ikut aturan sujud, punggung di atas daripada kepala di bawah, punggung dengan belakang sama rata pada waktu kita rokok. Tapi pada masa sujud, kepala di bawah, punggung kita di atas. Tapi tadi itu pada waktu kita rokok atas tangga masih boleh normal, masih boleh lagi tangga di sini naik. Tapi pada masa sujud terpaksa kita sujud atas tangga ketiga. Sujud atas tangga ketiga, mau tidak mau kepala kita di atas, punggung kita di bawah. Sembahyang semacam itu kita wajib pulang. Seperti kita sembahyang dalam pesawat, tak ada bedanya. Itulah tadi saya tanyakan, apakah terus berterusan tak boleh rokok penuh senantiasa seperti itu sampai kepada kita meninggal dunia? Tidak. Ada waktu-waktu yang memungkinkan untuk kita rukuk sujud secara sempurna. Maka sembahyang yang kita sembahyang tidak berwudu, sembahyang yang pakan kita ada najis, sembahyang yang kita tidak boleh rukuk sujud secara sempurna, wajib diulang.
Tapi kalau dengan seumpama sembahyang sunnah, sembahyang sunnah kita ada keringanan untuk rukuk sujud secara isyarat kalau pada masa kita bepergian. Masa kita bepergian boleh saja rukuknya seperti ini. Allahu Akbar. Dalam kereta. Kita dari sini ke Ipoh, dari sini Terengganu, dari sini katakan saja ke Geluang, dari sini kita kemana saja. Jarak ukuran yang cukup, bahkan ada pendapat mengatakan kalau tidak cukup dua marhalah pun masih boleh. Sembahyang sunat dikerjakan secara isyarat. Duduk, sambil mandu, sambil naik motor, tak ada masalah, semuanya boleh. Mandu, string, tangan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Sembahyang sunat saja, wajib tidak boleh. Wajib kita kena rukuk sujud secara sempurna, kita kena berhenti. Untuk sembahyang sunat, wajib kita singgah di masjid untuk mengejar waktu supaya kita tidak kehilangan waktu yang panjang, kita langsung berangkat. Bayang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Mata tengok jalan. Sami'allahu liman. Jangan lepas. Oh, angkat tangan. Bahaya. Ha. Oke, tak ada masalah. Tangan tetap di sini sebab pergerakan tangan akad takbir, masa ruku, masa tidak hukumnya sunat. Berikutnya, sujud. Sujud macam tadi juga, kalau rukunya macam ini, sujudnya lebih rendah daripada ruku. Ruku, Allahu Akbar, lebih rendah. Tapi tetap mata kita ke arah jalan, kita bermutur, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Rabbi ghfirli warhamni warzuqni wa'afrifan. Allahu Akbar. Tak ada masalah, itu silakan saja. Tapi sembahyang fardu tidak boleh begitu. Kalau seandainya tidak ada tidak memungkinkan, keadaan tidak memungkinkan untuk kita melaksanakannya, tak problem dengan kita, kita buat sembahyang isyarat semacam itu, tapi tetap sembahyang wajib diqadha. Jadi tadi itu penuh di tangga, penuh di pintu masuk, sampai tidak ada tempat untuk rukuk dan sujud, sehingga sembahyang berdiri. Sembahyang berdiri nanti lepas ke rumah, sembahyang kena wajib diulang kembali. Wajib diulang kembali. Kenapa diulang? Sebab kena kewajibannya belum gugur. Silakan, ada yang derek tanya. Silakan. Terus bang. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan selepas zuhur dan asar, afdal buat 4 rakaat satu salam atau 4 rakaat dua salam? Itu kalau secara hukum memang afdalnya sembahyang dua kali salam, dua rakaat. Ada ulama mengatakan untuk sembahyang malam itu afdalnya dua kali dua rakaat salam, salatul laili masna-masna. Sembahyang malam itu dua rakaat, tiap dua rakaat sembahyang kita salam. Jadi misalnya seperti sembahyang sunat tasbih. Sembahyang sunat tasbih itu kita kerjakan 4 rakaat di waktu malam, 4 rakaat di waktu siang juga 4 rakaat. Hanya ulama mengatakan kalau pada waktu salat tasbih kita kerjakan di waktu malam, afdalnya 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau kita mengerjakannya di siang hari, elok yang 4 rakaat itu kita laksanakan dalam satu kali salam. Sekarang sunat asar 4 rakaat, jumlah bilangan yang lebih banyak. Sembahyang sunat zuhur qabliyah 4, ba'diyahnya pun juga 4. Itu bagaimana? Apakah lebih afdal kita mengerjakannya dengan dua kali salam atau dengan satu kali salam saja? Kedua-duanya itu boleh, tapi yang lebih afdal tetap dengan dua kali salam. Ulama mengatakan dalam bab ibadah, semakin banyak kegiatannya, semakin banyak bacanya, semakin banyak pergerakannya, itu semakin afdal. Maka na aktsaru fi'lan kana afdal. Tiap yang paling banyak amalannya, tiap yang paling banyak perbuatannya, hukumnya lebih afdol. Hanya perbedaannya seperti ini. Kalau kita nak melaksanakan sembahyang sunat qabliyah 4 rakaat dengan satu kali salam, maka dengan kita, elok kita mengerjakannya dengan satu kali tasyahud saja. Satu kali tasyahud berarti pada tiap rakaat kita baca Fatihah dan surah. Rakaat pertama Fatihah dan surah, rakaat kedua Fatihah dan surah, rakaat ketiga Fatihah dan surah, rakaat keempat dan juga kita baca Fatihah dan surah. Itu yang satu kali salam. Boleh juga yang satu kali salam itu kita laksanakan seperti kita melaksanakan sembahyang fardu zuhur. Dua rakaat pertama Fatihah dengan surah, kemudian kita duduk tasyahud awal, dua rakaat yang kedua tanpa kita membaca surah pada rakaat ketiga dan juga pada rakaat yang keempat. Jadi seperti kita melaksanakan sembahyang zuhur dengan dua kali tasyahud boleh,
Dan juga kalau kita nak straight saja 4 rakaat dengan tidak transit dengan tasyahud awal pun juga boleh. Bahkan kalau kita kerjakan transit tanpa transit seperti itu, kita leluasa untuk membaca surah pada tiap rakaat. Silakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apakah bukti atau tanda solat yang dikerjakan itu diterima oleh Allah SWT? Bukti dan petanda sumbang kita itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala itu dengan kita cukup memainkan peranan untuk memastikan sumbang kita itu diterima. Yang pertama, ikuti pedoman hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, sumbahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku bersumbahyang. Pastikan dengan rukun-rukunnya, pastikan dengan bacaannya, ihdinas siratal mustaqim, mim, jangan sampai mim tekenun. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, hin, itu non, him, mim, bismillahirrahmanirrahim, mulut tertutup, arrahmanirrahim, mulut tertutup. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, nun, mulut terbuka. Ihdinas siratal mustaqim, mim, mulut tertutup. Itu perbedaan. Kalau penghujungnya nun, mulut terbuka. Kalau penghujungnya mim, mulut tertutup. Jadi jangan sampai samar-samar, jangan sampai mustaqim, terbaca mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, siratan, dah boleh begitu tu terubah hurufnya, menyebabkan bacaan kita batal, fatihahnya batal, sembahyangnya jadi rusak. Jadi kalau sembahyang kita ikut aturannya, rukun-rukunnya lengkap, syarat-syaratnya lengkap, tidak ada sembarang kekurangan, tidak ada sembarang pelanggaran, insya Allah sembahyang kita itu akan diterima di sisi Allah. Apa ada petanda yang patut atau juga yang mungkin akan kita lihat? Tidak ada. Tapi paling tidak akan kita akan lebih bening, paling tidak kita akan lebih tenang, jiwa kita akan lebih tenteram, kita merasa lebih khusyuk, kita merasa lebih nyaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari masa ke semasa, karena sembahyang kita tadi itu diterima oleh Allah. Kalau dulunya riswah, sekarang sudah tidak lagi. Kalau dulunya samseng, sekarang sudah berubah. Kalau dulunya curang, sekarang sudah mulai membaik. Sedikit demi sedikit. Itu bukti yang membuktikan perubahan kita dalam hidup kepada yang lebih baik, kepada yang baik, kepada yang lebih baik. Itu adalah panduan daripada sumpah yang betul. Sebab karena kita memohon bimbingan hidayah, ihdinas siratal mustaqim, rabbighfirli warhamni warzuqni wajburni, doa antara dua sujud, Allahumma hdina fiman hadait, bimbinglah kami bersama orang-orang yang kau berikan bimbingan, afina fiman afait, berikan keafiatan bersama orang-orang yang kau afiatkan, afiat, sehat daripada penyakit, sehat daripada dosa, sehat daripada syubhat. Banyak panjang ceritanya. Jadi kesimpulannya, daripada perilaku dan kehidupan kita, kita dapat melihat sedikit sebanyak kesan sembahyang dalam kehidupan. Kalau ternyata tambah zalim, tambah samsim, tambah duraka, tambah jauh daripada Allah, itu berarti sembahyangnya masih belum mewarnai kehidupannya sehari-hari. As-salah tanha inna salata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Terakhir, dua, tiga, terakhir. Haji, bang, silakan. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Imam Jumaat di Korea, pakaiannya macam tuan Jin, tuan Beli. Tapi kan, saya sebagai imam pun dah ragu dengan pakaiannya. Jadi memang afdalnya kita semacam itu, sebab kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kita dalam mazhab kita makmum ikut imam itu ikut keyakinan kita, bukan ikut keyakinan imam. Kita dalam salat berjamaah ikut keyakinan kita sebagai makmum. Kalau kita beranggapan Fatihah imam itu tidak betul, kalau kita beranggapan imam tidak bertumakninah, kalau kita beranggapan imam sembahyangnya tidak sah, itu kita tidak boleh mengikut. Jadi kalau anggapan kita sebagai imam itu tidak sah, sebagai kita pun juga jadi batal. Itu dalam mazhab kita.
Mazhab Imam Abu Hanifah atau Nu'man tidak semacam itu. Itu ikut keyakinan imam. Kalau imam merasa bacaannya sudah betul, dan kita juga dengan bacaan kita betul, itu kita masing-masing kayu. Imam-imam kita. Jadi kalaulah kita perasan bacaan imam Fatihahnya tidak tepat, masih tersilap lagi. Jadi yang penting kita jangan terbawa-bawa dengan bacaan semacam itu. Kita bacanya betul. Jadi yang walaupun bacaan imam tidak betul, tetap saja tidak ada pengaruhnya kepada semua kita, sebab karena imam yang membaca seperti itu masih berkeyakinan, masih beranggapan sembahyangnya benar, maka itu tidak mempengaruhi kepada semua kita. Kalau dalam mazhab kita tidak. Kalau kamu beranggapan sembahyang imam itu tidak sah, kamu tidak boleh mengikut imam berkenaan. Tapi bagaimana, memang susahlah untuk mengingat-ingatkan yang semacam itu. Kadang-kadang diingatkan pun juga tidak sudah dan juga tidak mau. Jadi mungkin barangkali kita ambil inisiatif lah, bagaimana caranya itu imam tidak tersinggung. Sebab kadang-kadang imam tua di masjid, dah lama dari kampung itu jadi imam dan diimamkan. Sebab tidak ada yang paling tua, akhirnya ditolak. Jadi pada suatu ketika, orang itu tidak pernah jadi imam, jadi makmum saja. Tapi karena pada waktu itu sudah tidak ada pilihan, akhirnya sama masyarakat ditolak untuk jadi imam, imam duhur. Maka orang tadi pun tampil ke depan jadi imam. Pada masa jadi imam duhur, baca Fatihah dengan suara nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ke pengunjung habis. Jadi makmum pada komplain, pada protes. Bisa saja. Jadi katakan saja kata Pak Lung. Kata makmum, Pak Lung tadi bacanya nyaring. Kenapa? Iya kah? Saya pikir tadi itu sembahyang asar. Sebenarnya sembahyang asar pun juga baca perlahan-lahan, bukan nyaring. Bukan sekadar sembahyang zuhur saja yang baca perlahan-lahan. Asar juga macam itu. Saya pikir tadi itu kita sembahyang asar. Tidak. Asar, zuhur sama kita baca perlahan-lahan. Tapi kata si makmum itu pula, tapi bacaan Pak Lung lawas, sungguh cantik bacaan Pak Lung. Emang tartilnya, rentaknya cantik, indah. Betul. Jadi kata Pak Lung menjawab, itu pun Pak Lung boleh berudu lagi. Cuman kalau Pak Lung berudu, maknanya Pak Lung sebenarnya tak ada wudu lah. Itu pun pada suatu ketika Pak Lung belum berudu lagi. Kelasnya Pak Lung baca Fatihah dengan retak yang macam tadi, berudu pula. Oh, retaknya akan jauh lebih bagus daripada retak yang tadi. Jadi kesimpulannya macam mana? Kesimpulannya, ikut kita, selamat. Sebaik kita ulang kembali. Silakan Bang. Terakhir. Assalamualaikum. Salam untuk berkatuh. Orang yang buat maksiat sudah bertaubat bersungguh-sungguh dengan penuh kesalahan, pada hari pembalasan, adakah dosa-dosa silam yang dilakukan akan dipersoalkan, dan juga adakah kena masuk neraka baru masuk syurga? Jadi dalam bahasa hadis, Allah Maha Mulia yang kalau pada saat memberikan keampunan kepada seorang hamba untuk memuhasabahnya kembali nanti pada hari kiamat. Kalau tobat daripada seorang hamba tadi itu tobat dan nasuha, dan Allah sudah ampunkan kesalahannya di dunia, Allah tidak akan mengungkit dan juga tidak akan memuhasabahnya nanti, tidak akan memuhasabahnya lagi nanti pada hari akhirat. Bahkan ada di antara daripada hamba-hamba Allah, Allah interogasi soal siasat secara berdua-duaan. Bahasa hadis seperti itu. Jadi Allah tunjukkan pada hari Sabtu dekat kawasan Bukit Bintang, awak minum dengan seorang perempuan daripada Spanyol, betul? Terpapar semuanya, nampak kelihatan. Dia kata, betul ya. Pada masa hari Ahad kamu naik Genteng Helen, main judi di situ dengan orang Cina, dengan bangsa daripada Itali dan Amerika, dan kau rugi sampai kamu terjual kereta, sampai kau tinggal selai, apa bahasa kita, selai pinggan saja lagi. Betul? Betul ya. Pada masa kamu memerintah, kau banyak berikan perizinan untuk kelab-kelab malam, kelab-kelab telanjang, dan juga di zaman kamu itu bangkitnya tukung sana tukung sini. Betul? Betul ya Allah. Terus kata Allah, aku tutupi aib-aibmu tadi itu di dunia, dan sekarang aku ampunkan anda daripada segala kesalahan anda. Itu yang namanya hisab yasira. Kesalahan kita tidak diungkit, tidak dipapar.
Allah paparlah perlihatkan. Dahulu aku sembunyikan daripada tatapan orang ramai. Betul, kau sembunyikan uang kerajaan yang harganya 30 juta. Kata awak 39 juta. Betul, betul ya Allah. Itu harganya kereta itu 10 juta. Kau kata 39 juta. Betul, betul ya Allah. Itu tanah kamu tak kasih saja tapi menjadi luas. Menjadi 30 ribu ekar. Kau ambil tanah rakyat, betul? Betul, ya Allah. Ku rahasiakan aib-aibmu di dunia dan aku akan ampunkan kepada anda pada hari pembalasan. Ada orang-orang yang dimuhasabah Allah seperti itu. Mungkin ada kebaikan yang tidak kita ketahui. Mungkin dengan keimanan dan keyakinan yang mantap. Mungkin atas jasa baiknya kepada fakir miskin. Itu semuanya tidak mustahil. Tapi secara umumnya, kesalahan akan Allah perlihatkan balasannya, sekecil apapun kemaksiatannya, sekecil apapun kebaikannya, akan Allah tunjukkan, akan Allah perlihatkan balasannya nanti pada hari kiamat. Terakhir. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang awam itu mentafsir ayat Al-Quran dengan hanya melihat tafsir ayat yang berada dalam musyaf Al-Quran itu? Kalau seandainya dengan kita membaca tafsiran daripada bimbingan kitab tafsir, bimbingan al-mu'minin, kitab tafsir jalan lain, itu silakan saja. Kalau dengan kita menguasai dengan bahasa Arabnya, kemudian dengan kita membaca tafsiran dan keterangannya daripada kitab tafsir, terus kita tafsirkan seperti itu. Jangan ditambah-tambah, jangan diistibat, dan juga jangan berbicara tentang hukum hakamnya. Silakan. Tapi kalau ternyata dengan kita baca kitab tafsir, sedangkan kita tidak menguasai bahasa tafsir, tidak menguasai bahasa Al-Quran, hanya setakat di beberapa kalimat ayat tadi itu kita tahu maksudnya apa, terus kita tafsirkan, itu sudah termasuk dalam at-tafsiru birra'yi. Nabi kita ancam dengan siksaan api neraka itu dengan seseorang yang menafsirkan Al-Quran sesuka hati. Jadi penafsiran Al-Quran secara ra'yi, dengan pandangan, dengan pendapat, dengan sesuka hati, itu diantara daripada dosa besar. Jadi kalau saya dengan kita ingin memahami bahasa Al-Quran yang kita baca, alhamdulillah, suatu budaya di kita di Shah Alam, saya perhatikan, saya tengok ada dua tempat di Masjid Sultan Salahuddin Shah Alam di seksi berapa sih itu 7, kemudian di sini saya tidak pasti, dan juga di depannya itu dengan surah Al-Ikhwan. Selepas sembahyang subuh, Tuan Imam sini begitu juga. Lepas sembahyang subuh, Tuan Imam baca ayat-ayat tertentu secara bersambung. Tahtu pada tiap pagi di Jumat atau pada tiap pagi selepas sembahyang subuh dalam ya 15 menit tidak lebih. Baca ayatnya, kemudian dibacakan tafsirnya. Selepas itu semuanya bersurai. Jadi yang paling tidak kita dapat memahami apa yang dimaksudkan Allah dalam ayat-ayat yang kita baca. Itu sudah cukup. Jangan kita lebihkan. Sebab kalau kita lebihkan, kalau kita tidak membidanginya, kita akan tersilap atau juga akan terkeliru. Hadza wabillahi taufik sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin.